Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Warta De Justin dan Bang Komri. Selamat datang di channel Warta Petani Muda. Saya dan Bang Komri mengucapkan selamat beribadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Semoga saja puasanya lancar dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dilancarkan semua aktivitas-aktivitasnya pada hari ini dan seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman, kegiatan kita hari ini akan menyemprot rumput-rumput liar yang mulai tumbuh di lokasi perkebunan semangka. Jadi nanti semangkanya itu kita tutup menggunakan karung. Ini saya sudah menggunakan karung. Dan rumput-rumput liar yang berada di sekitaran tanaman semangkanya kita semprot menggunakan racun. Jangan sampai rumput liarnya jangan sampai semangkanya merambat, kita tidak bisa lagi bunuh rumput liarnya. Itu teman-teman, supaya racun yang kita semprot pada rumput-rumput liar tidak terkena bibit-bibit semangkanya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai untuk menyemprot rumput-rumput liar yang ada di lokasi perkebunan semangka. Jadi setelah kami menyemprot rumput-rumput liar itu, kami akan menggarap atau mencangkul lahan untuk menanam terong, teman-teman. Jadi kalau kemarin kami mencangkul lahan untuk menanam kacang, dan sekarang kami akan menanam bibit-bibit terong. Semoga saja di lahan 2 hektar ini kami bisa mempunyai berbagai macam jenis sayur dan juga buah-buahan, teman-teman. Walaupun berpuasa, kita harus tetap semangat, harus tetap bekerja. Semoga saja puasa kita hari ini berkah. Semoga tanaman-tanaman yang kita tanam saat berpuasa ini menjadi lebih berkah, ya bang. Amin. Jadi kalau begitu teman-teman, kita langsung saja untuk mencangkul lahan yang sudah kami bersihkan, teman-teman. Gagal. Wah, banyak isi terong pula. Pikul. Kita tinggal di sisi pikul depan. Tadi mudah. Aduh. Ayo, siap lagi. Gigi rambut. Tuh, teman-teman. Ketinggalan panen ini. Isi ubi rambat yang ketinggalan panen. Benar-benar lumayan besar ini, teman-teman. Besar ini tuh.
Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai untuk mencangkul lahan yang akan kita tanami bibit-bibit terong. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberi support dan dukungannya sehingga saya dan Bang Komri benar-benar bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa, semoga puasanya lancar dan juga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sukses petani muda. Mantap.